Alright, hari ni kita ada satu kenari ni. Aku nak cerita bab kenari ni, kenapa masalah dia. Aku serahkan pada yang person in charge lah. Okay, kita serahkan dekat Eddie. Jom kita dengan Eddie sekarang. Okay. Assalamualaikum Mic baru. Masalah kereta ni sekejap Aku nak dekat ni. Okay. Masalah kereta ni. Okey. Masalah kereta ni Okey, masalah kereta ni dia datang kat aku. Dia cakap aircon dia tak sejuk. Dia tengah bawa tiba-tiba tak sejuk. So bila datang kat kereta dekat aku ni, aku first kali aku akan check dululah dia punya gas. Tengok memang tak ada, kosong langsung. So aku cakap dengan customer, tinggal dulu, kita akan check lah satu per satu part dia. So bila aku dah buka ni, aku dapati dia punya pipe discharge hose dia meletup. Okay. Discharge hose ni di antara daripada compressor dia pergi ke condenser. Itu discharge hose. Inilah hose ni. Okay. Dia meletup. Aku ambil barang dia. Okay. Inilah discharge hose dia yang pecah tu yang tu hari. So kau boleh nampak dia pecah dekat clamber dia. So dia pecah kat sini. So, okey, aku nak cerita dia kenapa discharge hose ni boleh meletup. Jap. Crash plate. Okey, discharge hose ni kenapa boleh meletup Okey, kalau korang boleh tengok discharge hose dia kenapa boleh meletup, ataupun kebiasaannya discharge hose yang meletup ataupun pipe-pipe lain pun boleh meletup juga disebabkan satu compressor, satu lagi condenser. Okay, aku cerita dulu kenapa condenser. Kalau condenser ni, dia punya sistem air terlalu panas, dia mempengaruhi sistem aircon. Dia punya high pressure akan jadi tinggi lah. Tinggi sampai bila dah tinggi sangat, pipe ni dia ada maksimum PSI. So, dah melebihi maksimum PSI dia akan meletup lah. Itu punca pertama. Condenser ni tersumbat. Ataupun radiator ni, condenser dan radiator ni terlalu rapat. Bila radiator ni terlampau panas, dia mempengaruhi condenser tu. Itu pun boleh menyebabkan high pressure jadi tinggi. Dan satu lagi, kebiasaannya kalau compressor macam ini, dia terlalu dekat sikit Kalau compressor macam ni, kalau high pressure dia terlampau tinggi, compressor ni tak ada relief valve. Dia tak ada relief valve kat belakang ni. Macam compressor yang aku ambil ni, kat belakang ni dia ada relief valve. Okay, korang boleh nampak tu. Dia ada relief valve belakang ni yang ni kan. Ini dipanggil relief valve. So, bila high pressure terlalu tinggi, compressor ni tak ada relief valve. Jadi dia akan relief dekat pipe lah. Jadi dia akan relief dekat pipe ni. Dia meletupkan pipe ataupun part-part yang lain. Sebab tu, pemilihan compressor pun sangat penting. Untuk ada relief valve ataupun dia punya earth. Tu sangat penting lah. Untuk sistem ni, kenapa relief valve ni penting sebabnya bila pressure terlalu tinggi, dia akan relief pressure tu, bagi dia supaya dia jaga sistem-sistem aircon ni tak pecah macam ni tak meletup kalau tidak dia tembak dekat compressor boleh lose power, lose pressure, ataupun dia boleh meletup kat part-part yang lain. So kat sini sekarang ni aku tukarkan dia punya condenser, compressor dengan pipe. Pipe ni lah kita tukar. So dan satu lagi kita kena pastikan kalau kereta produa ni kebiasaannya condenser ni akan rapat dengan radiator. Bila sistem air produa ni tak cantik, tak cun, dia mempengaruhi condenser ni. Seperti je ni sebab kemungkinan aku nampak punca daripada radiator dia dah berkarat macam ini sistem air dia tak cantik. Sebab tu dia punya pressure jadi tinggi. Bila jadi pressure jadi tinggi, compressor pun tak ada relief valve, jadi dia meletup dekat discharge hose. So korang kalau ada pakai kereta produa, make sure sistem air korang cantik. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi aircon korang. So kalau aircon tak sejuk disebabkan radiator, so kena check lah radiator. Kalau tidak, korang memang panas je lah. Time hujan je korang sejuk. Time panas, korang panas lah. Memang betul-betul panasnya. Ni
info yang aku bagi sikit ni untuk korang yang tahulah, nak tahu apa pasal, apa punca kalau sistem aircon korang ni meletup ataupun paip pecah. Itulah antara dia, sebab pressure terlalu tinggi disebabkan ada masalah di part yang lain. Okey, kalau korang ada masalah aircon, korang nak repair ke, nak servis ke, nak flushing ke, korang boleh rojo nombor dekat bawah ni. Apa-apa hal, korang boleh datang terus ke workshop AFF Auto Garage untuk nak repair apa ni, nak servis ke, nak repair ke, nak tukar gearbox ke, apa ke, semua kita orang ada buat kat sini. Okey. So kalau korang berminat untuk buat flushing aircon, korang boleh rojo juga nombor kat bawah ni. Alright.